Halo guys, selamat datang di Regalia June Gaming. Oke guys, selamat datang di The Evil Within 2 di part 4 guys. Oke guys, kita bakal mainin game ini lagi guys, soalnya ya gue bakal mainin ini soalnya seru banget guys. Sip. Oh ya guys, gue udah upload yang Assassin's Creed nya yang Origins kemarin, jadi ya nanti bakal gue upload juga yang ini guys, jadi tenang aja guys. Sip. Kemarin itu kita udah ketemu sama si apa namanya, suster, sama si ini, si O'Neill. Ternyata dia masih hidup ya guys ya, si O'Neill ini. Oh, apa itu? Kayaknya ini minta bantuan ya guys ya. Bisa dibilang ini kayak sinyal-sinyal gitu guys. Looks pretty far away, but it's the only lead I've got. God, I hope it's the lead. Oke guys, kita lanjutkan saja. Kayaknya bakal seru nih guys. Hey, ada gempa loh. Ada gempa guys. Ada gempa. Oh my god, jatuh loh. Itu lubang. Oh buset, longsor kali ya. Kayak longsor gitu guys. Beuh, gokil nih kayaknya nih. Ada apa? Oh, astagfirullahaladzim, apa itu? Kotanya ada di atas loh. Itu gimana caranya begitu? Hah? Gimana caranya begitu? Ini sinyal-sinyal dari orang-orang ini ya. Kita harus kesana tuh guys. Lalu oke, kita harus ke hijau-hijau. Ternyata itu sinyal dari seseorang itu guys. Ini tempat apa nih? Oh, itu gunpowder. Oke, lumayan dapat gunpowder guys. Gunpowder itu kalau nggak salah itu nanti bakalan buat crafting apa ya namanya ya, crafting kayak peluru-peluru gitu guys, lumayan. Apa nih? Oh, ada bisa duka. Oh, kosong. Kosong, guys. Ternyata nggak ada papanya. Oh, ada herb. Lumayan. Ambil, guys. Herb itu penting banget. Jangan sampai nggak diambil. Sip.
Kita jalan-jalan dulu guys, kita pengen explore-explore. Oh, ada peti nih, lumayan. Oh, weapon parts, lumayan. Weapon parts itu kita buat upgrade senjata ya. Lumayan guys. Kosong aja. Pisau doang nih. Bapak nih. Tengah malam. Tapi tadi gue dengar suara zombie sih guys. Tuh kan, ada zombie guys di daerah sini guys. Oh, itu dia tuh. Oh, kayaknya kita bisa sneak-sneakin ya. Sneak-sneakin lagi kita guys. Biar gak rusuh. Diam, oke okay? Mbak, iya mbak. Ah, enak banget tuh. Seger. Oh, ada axe. Ambil dulu axe nih. GG soalnya. Hand axe. Yo, GG nih, kampak men. Kampak guys. GG banget itu kampak. Oke, okay, weapon parts lumayan. Fuse. Fuse itu buat apa ya? Oh, apa tuh? Tong sampah bisa di ini ya. Bisa di explore juga. Oke, kita cari-cari dulu guys, lumayan kayaknya. Basically nih game tuh kita harus explore-explore guys. Soalnya kok, oh, ada zombie lagi guys, gokil. Ada botol. Lagi nih. Oh, apa itu? Gunpowder kah? Oh, benar. Gunpowder. Lumayan guys. Buat nambah-nambah peluru. Tapi sebelum gue ngelawan dia, gue mau crafting dulu ntar guys. Soalnya kita perlu banyak peluru. Ini tempatnya udah jadi tempat zombie semua ya guys ya. Mau gimana, orang-orang pada gak ada gitu. Udah jadi zombie semua. Gokil sih menurut gue sih, parah ini. Tuh kota udah terpecah belah gitu guys. Atau di atas ada melayang-layang bu. Jadinya gimana itu? Bingung gue. Udah kayak gak ada gravitasi gitu guys. Gue pengen matiin ini nih. Sneak-sneak aja guys. Udah mati weh itu ya. Udah mati. Ini lo yang mati. Cerot. Enak banget guys. Sumpah enak banget. GG banget tuh guys. Sip, ajib banget tuh guys, sumpah. Oh, gak bisa dibuka dong. Oh, bisa. Oke, okay, kita coba-coba. Siapa tahu ada apa-apa gitu. Oh, ada zombie nih. Oh, ada handgun. Lumayan. Handgun itu kita... Oh, dapat 4, lumayan. Buat handgun kita sendiri guys, lumayan. Jadi dari weapon parts gitu. Pilih yang lebih sering sih dari ini guys, buat routing itu ya dari apa namanya, yang apa sih, gunpowder itu kita perlu banget guys. Oh, weapon parts nih,
Lumayan, apa 10 weapon parts. Weapon parts lagi, lumayan. Oke, crafting dulu guys. Gue sih pengen crafting peluru sih. Dari GG. Triple mem lagi dong. Soalnya kita nggak usah penuh-penuh, nanti bakal dapat lagi di zoominya. Pas kita lawan zoom itu kita bakalan dapat guys. Nah ini kita crafting aja namanya, kita upgrade. Soalnya kita perlu. Kapan lagi ya? Soalnya kalau misalnya kita nggak gituin ya nggak bisa gitu. Apa ini? Oke, banyak banget zombie nih ya guys ya. Zombie itu banyak gitu. Ngeselin jadi guys. Tapi kalau gue pikir sih gue lebih suka apa ya namanya? Yang banyak zombie-nya itu kayak Left 4 Dead guys. Left 4 Dead itu banyak banget. Oh, ada axe. Axe yang nggak kita ambil soalnya kita punya axe gitu. Ada herb juga. Kita ambil dulu guys, herb itu perlu banget. Kita misalkan buat bikin yang peralatan-peralatan lain tuh pakai herb gitu. Jadi kita harus pakai herb gitu, lumayan guys. Ah, ada bus nih. Ah, aku dengar suara tuh. Oh, ada zombie nih. Oh, ada green gel, lumayan. Ambil dulu guys. Ah, ada dua, coba mengapain satu ini? Apa ini? Enemy Arms Icon, oh? Oh gitu, jadi satu pertama itu dia masih mencari. Dua itu ketahuan. Dan ketiga itu dia udah mulai mendengar gitu guys ya. Udah mulai mendengar, jadi kita bakal ketahuan gitu sama mereka. Aduh, kayaknya kesini dia nih. Kan? Kok bisa tahu gitu? Taunya dari mana satu ini? Buset, bawa aks lagi. Apa? Strok. Enak kan? Begitu? Seger nggak gitu? Langsung pala lo. Pakai aks. Gimana nggak GG gitu? GG guys. Oh, depan banyak nih. Gak demen gue nih. Oke, lumayan. Sip, ada axe. Ambil dulu dong. Axe itu perlu banget guys. Jadi ya, dia bisa langsung mati gitu guys. Ada apa nih? Oh, peluru lumayan. Handgun. Dapat. Sip, dapat 4 guys. Sempenuh. Mana gigi kalau gitu kan. Enak. Coba kita pancing ke sini guys. Dia ke sini enggak? Soalnya ada gambar mata gitu guys. Kalau di gambar mata itu dia masih mencari. Ada kan? Oh, ada coy. Ketahuan dong. Sini dong. Gua pancing sedikit-sedikit nih. Sini dong. Dia bisa denger kan? Sini dong. Gue pengen setting-setting dari belakang guys. Bisa apa enggak nih? Soalnya ini bakal agresif nih kayak gini. Bisa dong. Ketahuan lu. Mati deh lu. Botak. Satu lagi. Minta tembak ini nih. Reload. Headshot kan lo. Reload gitu. Ngeselin. Oke, Green Gel lumayan. Thank you Green Gel.
Brinjal itu kita bisa buat upgrade-upgrade guys, lumayan. Jadi kalian kalau misalkan mau pakai upgrade-upgrade, ya pakai Brinjal gitu guys. Brinjal itu emang buat upgrade-upgrade, jadi ya kalau mau misalnya mau upgrade, pakai Brinjal. Tapi Brinjal itu ada dua varian ya guys ya, jadi misalkan dua version di tempat yang buat upgrade kita sendiri, sama buat upgrade senjata. Dapat botol lumayan. Botol itu kegunaannya ya tadi buat mancing-mancing tadi, buat mancing-mancing zombie-zombinya gitu guys. Lagi nih. Nails. Aduh bakal lepas. Gue harus masuk soalnya. Ada sesuatu nih. Dia lagi mau ngapain sih lo pada? Hah? Rusuh aja bocahnya satu ini ya. Ku tembak lo. Lebih enak kampak sih emang. Soalnya gua tadi masih ada ngeliat ada kampak lagi soalnya. Oke ada green gel. Lumayan nih kayaknya. Kita ambil aja guys. Green gel tuh penting. Penting banget guys. Jadi di kereta ini kayaknya ada sebuah musibah gitu ya. Oh kita bisa short. Apa nih? Apa ini? Handgun ammo pouch. Oh berarti kita bisa menambah capacity dari handgun ya. Dari yang 20 jadi ke 26 kayaknya. Boleh boleh boleh. Oh apa nih? Ini kalau biasanya kalau yang kayak gini tuh dibakan guys. Trap. Gue tembak dulu dong. What? Enggak, meledak. Atau gue jebak? Aduh, harus kah? Aduh, enggak ada buat craftingnya coba. Aduh. Oh, jadi emang harus begitu ya. Harus kena. Ada kameranya nih juga nih. Hah? Mati deh lo. Hah? Botak? Gue bisa nggak bisa tembak lo, hebat. Nggak bisa tembak guys. Tembak aja ya. Pala botak. Gendut juga nih, gendut. Mantap kan lo, rusuh ner. Apa? Gunpowder lumayan. Rusuh banget gitu guys. Ngeselin gitu masalahnya. Bocah itu ngeselin gitu. Tertampol. Begitu dong, bisa dong. Oke, kita mau crafting lagi. Gue perlu ini sih, peluru. Peluru gua habis. Sip, lumayan. Lagi. Oke, thank you. Kawasan kita jadi 26. Sip. Lumayan. Thank you banget guys. Jadi ya lanjutkan saja guys. Ini kalau soal grafik anjir banget guys. Anjir gila anjir konde. Sama Assassin's Creed juga bagus banget. Assassin's Creed yang origin juga itu bagus guys. Gigi soalnya. Anjir banget tuh, grafiknya anjir banget. Di mesin-mesin gitu guys. Oke, botol, thank you. Lumayan gitu guys. Apa tuh? Botol lagi, lumayan, 24. Botol lagi, banyak banget botol ya. Oh, ini kayaknya timnya si Mobius nih. Komplotannya Mobius. Jangan-jangan si O'Neil nih.
Ceremonial. What about the tech team? Fuck them. Let them fend for themselves. This ain't the Marines anymore. No man left behind don't mean shit in here. You got a problem with that? You kidding me? I've been waiting to be let off the team. I'm tired of protecting tech and running like a bitch. Good. Let's secure the weapon stashes. Load up and clean house. No matter what it looks like, monster or human, take it out with extreme prejudice. The hell was that? Whatever it was, it looks like they were here. Mantap, sumpah. Oke, kita ngejalanin ini banyak banget. Apa namanya, peti-peti guys. Bisa kita ambil-ambilin guys. Lumayan. Oke, satu, dua. Ada dua. Ada dua sinyal guys. Berarti kita harus, ada dua sinyal ini, kita harus kesana gitu. Ada yang minta bantuan. Dan bisa dibilang ya, petunjuk-petunjuknya ya dari sinyal itu guys. Nah, ada sinyal juga. Oh, ciplak. Gue pernah cerita yang ini dulu guys. Lumayan kayaknya dapat weapon parts. Lumayan weapon parts. Dengan powder. Oke, okay. Bukan neng, smoke powder. Oh, smoke powder itu buat apa itu? Smoke powder itu buat apa? Oh, itu ada zombie man. Ada apa kan di sini? Kosong. Apa itu? Gun powder kah? Gun powder dong. Sip, gun powder lumayan. Di depan udah ada zombie guys. Ada sekitar berapa itu zombie? Satu, dua. Dua. Ada dua. Kayaknya gue gak bakal nyasar ke sana. Gue mau muter dulu guys. Itu lagi mabok kali itu. Apa namanya zombinya? Lagi pada mabok guys. Ya, kayaknya ada botol. Gue pengen matiin dari belakang guys. Sneak. Oh, ada satu lagi guys. Oke. Gue bakal bunuh yang ini dulu. Dengan pakai sneak. Mungkin bisa ya guys ya. Soalnya tadi gue gagal sekali. Oke, gue matiin dulu. Soalnya dia tuh agresif banget guys. Gue pengen gue matiin. Apa nih? Udah gue matiin lampunya. Oh gila itu tempat apaan. Bisa apaan naik begitu loh. Udah kayak gak ada gravitasi gitu guys. Diem deh botak. Mati botak. Si botak mati kan letak. Rusih sih. Oke, gunpowder lumayan. Gue pengen matiin yang ini guys. Yang dua ini. Mudah-mudahan sih bisa. Pelan-pelan aja ya. Kalem aja. Yang depan tuh jangan-jangan sampai ketahuan guys. Soalnya kalau ketahuan tuh rusuh gitu. Yang cewek tuh rusuh. Diem bocahnya. Sip. Oke, lumayan. Dapat gopet Grinjel. Nah, ini diem juga, oke. Ini pada mabok-mabok nih, mati. Rusuh bener bocahnya. Sediem gitu. Oke, Grinjel lagi lumayan. 200. Berarti kalau dari zombie-zombie yang ini kita dapat 200 sampai 500 ya, lumayan. Lumayan lah guys. Oke, weapon parts. Fallen Mobius. Oh my god, ada tiga lagi sih. Ada tiga lagi. Oke, ada tiga. Boleh. Tapi gue mau hancurin peti ini dulu guys. Siapa tau ada weapon parts. Oh kan bener, weapon parts. Weapon parts lagi dong. Oke, lumayan. Lumayan banget guys, dapet weapon parts tuh lumayan. Lumayan banget. Weapon parts lu enak banget guys. Ini mobilnya gak bisa dipakai gitu.
enak kalau bisa pakai tabrak-tabrakin aja semuanya. Kan enak. Oke, lumayan dapat botol lagi. Mantap banget dapat panah, guys. GG nih. Panah GG deh. Using the golden crossbow. Oke. Snowball. Shockball. Shockball itu buat pakai listrik. Yang listrik. Oh, gempa lagi dong. Kenapa nih? Oh, tuh. Itu bocor dong. Pada kesini dong. Ambil. Oke. Harpoon bolt. Oke, harpoon bolt itu buat panah kayaknya. Pada kesini dong. Itu cewek buka kampak coba. Buka kampak doi. GG pasti dia, GG tuh. Bawa kampak. Oke, gue pengen manah dia aja nih. Yang bawa kampak nih. Pengen gue panah. Biar GG gitu, guys. Bisa gak ya gue dari jauh? Gue headshotin, guys. Pancing aja dulu. Gak ada yang denger loh. Buset, nggak ada yang denger segitu dekatnya coba. Oke, gue bakalan pakai panah buat jarang mereka nih, guys. Sip, pengen jarang cewek nih. Headshot dong, cerot, mati dong. Mati dong. Belum mati doi. GG banget. Gue pengen headshot lagi nih. Palanya dong, pala dong. Biar headshot. Pecah tuh pala. GG men. Sumpah itu. Aji gila di kondo itu kalau gitu tuh. Gunpowder lumayan. Perlu banget, guys. Gunpowder perlu banget. Sumpah, perlu banget. Kapan lagi soalnya, guys? Situ kota di bawah, coba. Lumayan. Handgun bullets. Handgun bullets. Oke, gila. Keren banget nih panah, sumpah. Panahnya GG gitu. Kapan lagi gitu, kan? Oke, gue bakal incer yang gendut nih, guys. Si gendut ini nih. Siapa tahu dia mati di sini, guys. Tapi yang ini dulu nih, yang bawa apa namanya? Molotov nih. Harus dibunuh dulu nih. Bisa enggak kalau sneak-sneakil bisa enggak ya? Kayaknya sih bisa deh. Gue pasti sneak-sneakil dulu, guys. Siapa tahu dia langsung mati gitu. Ya tau gak nih? Trot, mantep. Aduh, kena juga dong. Kena juga. Gue kira tuh gak kena gitu, guys. Molotovnya gak kena gitu. Ternyata kena. Oh, ada green gel lumayan. Green gel itu ya kita buat upgrade, guys. Lumayan, upgrade-nya lumayan. Nah, sekarang gue mau ngebunuh yang satu ini, guys. Si gendut. Mudah-mudahan dia nggak tahu, guys. Oh, dia mulai mencari. Dia mulai ketahuan kah? Oh, ketahuan kita. Tembak saja. Headshot, guys. Gue kira headshot. Oh, ada headshot. Oke, guys. Saya sampai di sini dulu, guys. Buat di part 4 ya, guys. Makasih banyak yang udah nonton, guys. Yang udah menonton, guys. Jadi, thank you banget, guys. Sampai jumpa di video-video regular Yuning Gaming selanjutnya, guys. Nanti bakal gue lanjutin lagi, guys, di part 5-nya. Jadi, tenang aja, guys, bakalan gue upload. Jadi, makasih banyak, guys.
Di part 5 nya pasti bakalan lebih seru guys, jadi makasih banyak ya guys yang udah mau nonton guys. Thank you banget guys. Jangan lupa di like, di share, di subscribe guys, makasih banyak guys. Dan juga di share ke teman-teman kalian guys. Thank you guys.